الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad 25 Zulhijjah 1435 Hijrah bersamaan dengan 19 Oktober 2014. Kita teruskan lagi pengajian kita terhadap qawaid fiqhiyah melalui kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wat Taqasimul Badi'ah An-Nafi'ah karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di. Suara okey? Boleh? Minta maaf terlewat hari ini, ada hal yang tak dapat dielakkan. Dan maaf yang kedua atas nota yang tak sempat disiapkan. Okay. Hari ini kaedah yang ke-14 berbunyi At-talafu fi yadil amini ghairu madmunin idha lam yata'adda au yufarrit. Okey? At-talaf artinya kebinasaan. Pada jagaan orang yang pada kebinasaan kerosakan barang, okay, yang berada dalam penjagaan orang yang amin, iaitu orang yang beramanah, ghairu madmun, okay, tidak dipertanggungjawabkan, idza lam yata'adda aw yufarrid, sekiranya dia tidak melampaui batas ataupun dia tidak mengabaikan. Okay. Wa fi yadi adh-dhalimi madmunun mutlaqah, dan dalam tangan orang yang zalim, maksudnya dalam tangan orang yang dalam jagaan barang yang berada dalam jagaan orang yang zalim, madmunun mutlaqan, dipertanggungjawabkan secara mutlak. Secara mutlak maksudnya secara menyeluruh. Aw yuqal, kaedah ini diteruskan ataupun boleh juga disebutkan, ma tarattaba 'ala al-ma'dhuni fihi fa huwa ghairu madmunin wal 'aksu bil 'aksi. Maksudnya apa yang sesuatu apa dia hasil, okey, kehilangan, kebinasaanlah, okey, yang terjadi dalam perkara yang diizinkan, okey, maka tidak dipertanggungjawabkan. Maksudnya seseorang yang diberikan izin untuk jaga dan dia jaga dengan caranya dan benda tu rosak, maka dia tidak dipertanggungjawabkan, walaksu bila aksi, dan begitu juga sebaliknya. Maknanya kalau dia jaga dengan cara yang tidak diizinkan, maka dia dipertanggungjawabkan. Kaedah ini kalau kita perhatikan sedikit memberi penjelasan kepada kaedah yang lepas, okay? Kaedah yang ke-13. Yang ke-13 tu ialah siapa ada mungkin boleh tengok sekejap. Tiada yang ke-13, mana hilang ya? Sekejap. Al-itlaf yastawi fihi al-muta'ammid wal jahil wan nasi. Kerosakan, okey, kerosakan suatu perkara tidak dibezakan antara orang yang sengaja, jahil dan lupa. Okey, maknanya kalau sesuatu benda itu dijaga oleh seseorang, kemudian benda itu rosak, sama sahaja, okay, keadaan dia, maknanya merangkumi, dia dipertanggungjawabkan dalam keadaan dia sengaja atau jahil atau lupa, samanya, tak dibezakan, okay. Itu dasarnya, dan dasar ini memberi penjelasan, dasar yang ke-14 memberi penjelasan yang lebih bahawa sekiranya dia orang yang amanah, okay, maka tidak dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sekiranya dia zalim, amanah tu juga sekiranya dia tak melampaui batas, okay, dan dia tidak mengabaikan, okay, kita akan huraikan sebentar lagi. Manakala orang yang zalim, maksudnya orang zalim ni dia tak diberi amanah untuk jaga, tapi dia jaga, okay, maka dia memang akan tanggung lah. Dia kena tanggung sama ada dia jaga betul ke tak jaga betul ke, dia tetap kena tanggung, okay. Seterusnya dinyatakan di sini bahawa al-amin man kana al-malu bi yadihi bi ridha rabbihi aw wilayatihi alayh. Orang yang amin, iaitu orang yang amanah,
ataupun diberikan amanah. Okay, diberi amanah untuk menjaga sesuatu. Ialah al-amin itu maksudnya ialah orang yang orang yang menjaga, okay, menjaga sesuatu harta dengan redha daripada tuan harta. Mana tuan harta tu yang berikan supaya dia jaga, ataupun wilayatihi alaihi, maknanya dengan redha pemerintah. Pemerintah membenarkan perkara itu. Okey. Jadi ini merangkumi apa? Al-amin ini merangkumi banyak. Ya, dalam bahasa Arab kita akan baca dan terjemahkan. Al-wadi'. Al-wadi' ialah orang yang diletakkan sesuatu barang supaya dia jaga. Pada dia supaya dia jaga. Okey. Al-wakil. Wakil ni bahasa kita pun ialah wakil. Orang yang diwakilkan untuk menjaga ataupun untuk berurusan dengan satu barang. Al-ajir. Al-ajir ialah pekerja. Okey, yang mengambil upah. Al-murtahin iaitu orang yang pemajak. Pajak gadai. Kan orang yang ambil pajak gadai ni kan dia murtahin. Okey. Dia pun bila barang kita letak kat dia kan, dia kena jaga, dia dikategorikan sebagai al-amin. Okey. Asy-syarik. Syarik ialah rakan kongsi. Rakan kongsi. Kan? So bila ada apa dia panggil ni, sesuatu barang tu yang dikongsikan dan mungkin salah seorang tu dia pegang benda tu. Okey. Al-mudharib ialah rakan niaga. Kan? Mudharib rakan niaga yang memperniagakan sesuatu barang. Al-wasi orang yang diwasiatkan. Okey. Al-wali, wali tu maksudnya walilah yang menjaga sesuatu. Wa nadhirul waqfi, nazir. Biasa sebut, kita biasa dengar kan nazir kan, kat sekolah ada nazir. Wakaf ada nazir dia, nazir iaitu orang yang melihat dan memerhatikan harta wakaf dan sebagainya. Okey, sesiapa saja yang diberikan tanggungjawab untuk menjaga harta, namanya ataupun dia dikategorikan sebagai al-amin, orang yang diberi amanah untuk menjaga sesuatu. Baik. Semua jenis ataupun kategori al-amin yang merangkumi semua yang telah kita sebutkan ini, sekiranya sesuatu harta itu hilang ataupun binasa semasa berada dalam penjagaan mereka tanpa tafrid dan ta'addi. Tafrid iaitu pengabaian, ta'addi iaitu melampaui batas. Okey, tanpa dua ni, itu syarat dia. La yadmanun, mereka tidak akan apa dipertanggungjawabkan. Okey, kenapa? Kerana inilah maksud al-i'timan. Al-i'timan ialah orang yang diberi kuasa untuk diberi amanah untuk menjaga sesuatu. Yeah. Kebinasaan ataupun kerosakan barang dalam jagaan mereka, hukum dia sama dengan kerosakan barang dalam penjagaan siapa? Tuan punya barang. Kan, kalau kita jaga barang kita, barang tu rosak, rosaklah habis, itu je lah. Nah, sama juga kalau kita bagi pada kawan kita untuk jaga, okay, dan dia jaga dengan cara yang betul, tapi benda tu rosak, ada masalah? Tak ada masalah. Okey. Namun sekiranya ta'addau wa farratu, sekiranya kumpulan-kumpulan apa individu dalam kumpulan tadi, sekiranya mereka melampaui batas, okey, ataupun mereka mengabaikan penjagaan, maka di situ mereka akan dipertanggungjawabkan. Maksudnya kalau kena ganti, kena gantilah. Okey. Maksud tafrid dan ta'addi. Tafrid iaitu pengabaian. Maksud pengabaian ialah apa dia? Meninggalkan apa yang wajib daripada usaha menjaga. Okay, tinggalkan sesuatu sesuatu usaha dalam penjagaan yang wajib. Maknanya katalah dia kena kunci, dia tak kunci. Dia kena simpan, dia tak simpan. Okey. Maka ini namanya dia telah mengabaikan. Okey. Ta'addi pula ialah ta'addi iaitu melampaui batas, membuat sesuatu yang tidak dibenarkan. Membuat sesuatu yang tidak dibenarkan iaitu dalam tasarruf dan juga isti'mal. Tasarruf iaitu dalam berurusan, isti'mal dalam penggunaan. Okey. Ha. Lebihkan itu maksud dia. Isti'mal di sini ialah isti'mal tu
Istikmal penggunaan, tasarruf urusan lah kan, mungkin dia tak guna kan, tapi dia urusan dia, dia dia bagi orang lain guna, di sini tak guna, okey. Jadi itu melampaui batas, sepatutnya dia tak buat itu kan, tetapi dia telah membuat sesuatu yang tak dibenarkan. Okey, kenapa mereka dipertanggungjawabkan? Kerana dalam keadaan ini kan, dalam keadaan dua tadi, tafrid dan ta'addi, mereka sama seperti al-ghasib. Ghasib ialah perampas, orang yang merampas, ataupun bolehlah kita sebut hukum dia sama dengan hukum orang yang merampas sesuatu. Jadi orang yang merampas sesuatu, maknanya dia apa dia? Dia telah melakukan kesilapan, kan? Seterusnya dikecualikan daripada al-umana, daripada kategori al-amin, orang yang diberi amanah. Siapa? Al-musta'ir, orang yang pinjam. Okey. Kerana dia dhamin, dia akan dia dikira bertanggungjawab, okey, di sisi pandangan kebanyakan para ulama. Okey. Maknanya sekiranya barang tu rosak, barang yang dia simpan tu ataupun yang dipinjam tu rosak, okey, walaupun dia tidak mengabaikan ataupun walaupun dia tidak melampaui batas, dia tetap kena tanggung, okey. Ini merupakan pandangan mazhab al-Imam Ahmad. Okay, ini merupakan pandangan yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Namun kita dapati Syekh Abdul Rahman As-Sa'di yang mazhabnya pun mazhab Hambali, okay, beliau mengatakan wal qawlu tsani asah, pandangan yang kedua lebih apa? Pandangan yang kedua lebih tepat lagi. Okay, maknanya pandangan yang pertama, orang yang pinjam, okay, kalau dia ataupun orang yang pinjam ni, dia dipertanggungjawabkan terhadap barang itu, okay, walaupun dia macam mana nak sebut benda ni, faham tak? Okay. Kita ulang balik semula, ya. Orang yang pinjam, dia tak sama dengan, dia tak termasuk dalam kategori al-amin. Okay, maknanya dia tidak dikecualikan daripada pertanggungjawaban sekiranya dia mengabaikan ataupun melampaui batas. Okey, artinya orang yang pinjam ni, kalau dia tak mengabaikan, okey, dan kalau dia tak boleh faham eh? Saya dah mula pening ni. Okay, kita baca balik semula. Dikecualikan daripada golongan al-umana, okay, iaitu yang tadilah wadi', wakil apa semua ni, siapa? Al-musta'ir, orang yang pinjam. Kerana orang yang pinjam ini akan dhamin, dia akan dipertanggungjawabkan, dia akan bertanggungjawablah. Di sisi satu pandangan para ulama, okay, disebut idza talifatil ainul musta'arah, sekiranya objek yang dipinjam itu binasa ataupun rosak dalam penjagaannya, fi ghairi mastu'irat lahu, okey, dalam perkara fi ghairi mastu'irat lahu, maksudnya dalam perkara yang di luar tujuan pinjaman, faham ya? Sekarang ni dia pinjam, contohnya macam mana, kalau kita pinjam kereta, tujuan dia apa? Tujuan kereta untuk apa? Balik kampung. Dia guna kereta nak racing. Okey. Macam mana? Okey. Dia apa lagi ya? Ataupun dia guna kereta tu nak masuk off road. Kan? Walau lam yufarrid au yata'adda. Okey, dia kata sekiranya dia akan tanggung, sekiranya rosak barang itu dalam jagaan dia, okey, fi ghairi mastu'irat lahu. Okey, yang digunakan bukan tujuan pinjam, dalam tujuan, faham tak? Okay, bahasa tu mungkin pening, tapi kalau dapat faham tu okey lah. Tujuan pinjam ialah balik kampung. Dia pinjam tu untuk berlumba, maknanya dia guna tu keluar daripada tujuan. Okay, bila kata nak pinjam untuk apa? Balik kampung.
Okey, dia pun balik kampung, maksudnya kita berhemahlah balik kampung kan. Okey. Ha, panduan berhemah, biar lambat asal selamat dan sebagainya. Ini tak, dia pinjam tu, dia rempit dengan kereta tu. Tak amanah. Ah, dia telah boleh kata tak amanah, dan kat sini perkataan yang digunakan ialah dia telah lari daripada tujuan. Okey. Bila dia lari dari tujuan, walaupun dia tidak mengabaikan, ataupun walaupun dia tak mengabaikan dan dia tidak melampaui batas, dia tetap kena tanggung kalau jadi sesuatu. Okey, maknanya dia jaga betul dan dia tak melampaui batas, tetapi dia lari dari tujuan dia, so tetap kena tanggung. Okey, ini adalah qaul yang masyhur dalam mazhab al-Imam Ahmad. Okey, tapi ada pandangan kedua, dan pandangan kedua dianggap sebagai lebih kuat di sisi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yang mana mazhab dia adalah mazhab Hanbali juga, mazhab Imam Ahmad. Okey, maknanya kat sini kita faham, walaupun mazhab dia mazhab Hanbali, dia tak ta'assub. Kan? Tak fanatik. Dah masyhur dalam mazhab kita begini, jadi saya kena ikut. Tak semestinya. Okey, ha, jadi bila dah sampai ulama ni, bila sampai satu tahap, dia tak ada lagi dah sifat fanatik, dan itu yang kita sebagai pengikut para ulama pun kita kena cuba laksanakan yang sama. Okey. Beliau mengatakan wal qaulu tsani asah, pandangan kedua lebih tepat lagi. Okey, iaitu barang yang dipinjam, okey, urusannya samalah seperti barang-barang yang diamanahkan. Okey, barang yang dipinjam urusannya samalah seperti barang-barang yang diamanahkan. Maknanya dia akan berkait dengan dua benda tadi, iaitu apa? Maknanya orang yang pinjam tu, peminjam ni sama hukum dia dengan al-amin, dengan orang yang diberi amanah. Kalau dia tidak melampaui batas, maka dia tidak boleh dipertanggungjawabkan. Kalau dia tidak pergi melampaui batas dengan mengabaikan, dia tak boleh dipertanggungjawabkan. Okey. Okey, seterusnya. Wa amma man kana al-malu bi yadihi. Sekarang ni yang kategori kedua ialah dia jaga sesuatu harta bi ghairi haq, tanpa hak. Okey. Tanpa hak, macam tadi dia diberikan redha, ada redha tuan harta tu. Ataupun ada izin daripada pemimpin, pemerintah. Okey, tapi yang ni tak ada. Dia jaga tanpa hak, tanpa diberikan hak. Maka dia bertanggungjawab terhadap barang yang dia jaga. Okey, sama ada rosak dengan apa tadi, dua benda tadi lah, ta'addin au tafrid, sama ada rosak dengan melampaui batas, ataupun rosak dengan mengabaikan, ataupun rosak tanpa dua tu. Okey, nah, dia tetap kena dipertanggungjawabkan. Apa beza dengan yang pertama? Kalau golongan yang amin ataupun umana, dia akan bertanggungjawab bila? Ada tiga keadaan kan? Dia akan bertanggungjawab bila? Tak, sebelum tu lagi. Kalau dia melampaui batas dan kalau dia mengabaikan. Tapi kalau dia tak melampaui batas, yang ketiga lah, tak melampaui batas, tidak mengabaikan, adakah benda tu rosak? Dia letak dalam bilik, benda tu rosak? Ha? Dia tak di? Ha, tapi kalau yang kedua ni, dia jaga satu benda tanpa hak, tidak diberikan hak untuk jaga dan dia jaga. Okay, namanya zalim. Okay. Dekat dalam keadaan itu, tiga-tiga sekali dia kena tanggungjawab. Okay, dia bertanggungjawab. Okay. Kenapa? Kerana penjagaan, dia tulis sini yad tangan lah. Tapi kalau tangan orang yang zalim, saya rasa dalam bahasa Melayu tak faham sangat kan. Kerana penjagaan orang yang zalim adalah penjagaan yang muta'addiyah, yang memang melampaui batas. Okey. Ha. Yadma'nul ain wa manafi'aha, di mana bila melampaui batas kan, dijaga ke tak jaga, asal dia konsepnya adalah melampaui batas, maka dia dipertanggungjawabkan terhadap objek itu dan juga manfaat yang boleh diambil daripada objek tersebut. Okey. Hari ni punya kelas kalau boleh apa dia, bagi perhatian sikit lah, dia pening sikit. Okey. Kalau macam kita tahu orang tu zalim, kita pertanggungjawabkan juga pada dia. Macam mana? Benda tu rosak. Yalah, maksudnya sekarang ni, benda tu boleh dibawa ke mahkamah
dan kita boleh dapat hak daripada hak boleh diberikan kepada kita oleh mahkamah. Itu maksud dia. Tak, sekarang kita tahu orang tu tak amanah, kita bagi juga suruh dia jaga benda tu. Benda tu rosak dalam masa jagaan dia. Okey, dia kalau ikut kat sini kita faham. Kita faham orang yang bila disebut amin ini orang yang diberi amanah untuk menjaga. Okay, soal dia amanah tak amanah cerita lain. Kan, dia amanah tak amanah cerita lain. Sebab tu ada pembahagian. Kalau kita seseorang tu dia diberi amanah untuk menjaga. Okay, dan dia jaga dengan etika penjagaan yang betul. Okay, tak ada melampaui batas, tak juga mengabaikan. Benda tu rosak. Okay, boleh tak kita tuntut? Tak boleh. Tapi kalau kita dah bagi, okay, dia memang diberi amanah untuk jaga, kan? Tapi dia jaga dengan sambil lewa, tak bersungguh-sungguh, ataupun dia melampaui batas. Dia gunakan benda tu pada yang benda yang tak sepatutnya. Kalau rosak, boleh tuntut. Okay, kat sini yang saya faham, maksud al-amin kat sini bukannya orang yang apa? Yang ada amanah. Orang yang diberikan amanah untuk jaga. Faham tak beza tu? Okay. Ha, siapa yang diberikan amanah oleh seseorang untuk jaga, okay, oleh tuan, katalah tuan barang tu kata jaga benda ni, okay, dia kena jagalah. Ha, dia ada dua cara jaga. Jaga betul, jaga tak betul. Kalau jaga betul, rosak, dia tak tanggung. Jaga tak betul, rosak, tanggung. Selesai. Okay. Yang kedua ialah orang yang diberikan amanah untuk jaga oleh kerajaan. Dilantik oleh kerajaan. Kan pemerintah lantik dia, benarkan dia. Okey, nak simpan barang, ni dia tempat simpan. Kan? Kalau ni kalau kita pergi simpan lah kan, kita tahu ke orang yang jaga tu amanah tak amanah. Okey, kita pergi dekat supermarket kan, kan letak kotak-kotak tu, letak tu. Kita tanya tak, kita interview tak, engkau ni amanah ke tak amanah? Tak ada kan. Letak tak sesuatu kat apa amanah detector? Ada tak kat otak dia, kat sini, kat ni. Kalau letak demam kan, tak letak ni tak amanah kan? Tak nak letak. Ada tak benda tu? Tak ada. Ha, sebenarnya tak ada, kita letak je lah. Dia diamanahkan untuk jaga. Ha, itu yang masuk kategori tadi, wadi, wakil, kan? Ha, so perbincangan kat sini bukan pada sifat amanah pada orang tu, tapi dia diberikan amanah untuk jaga. Okay? Ha, faham yang tu. So kat sini yang saya faham, amin kat sini bukannya al-amin yang disifatkan kepada Nabi SAW. Al-amin yang disifatkan kepada Nabi SAW ialah dua-dua sekali. Satu, dia apa dia? Dia diberi kepercayaan, diberi amanah untuk menjaga. Dan yang kedua, dia ada amanah. Okey? Ha. Baik. Okey, balik kepada yang tadi, kalau orang yang jaga tanpa diberi amanah dia jaga. Okey. Kalau benda tu rosak dengan melampaui batas ataupun mengabaikan ataupun tanpa dua-dua ini kan, ABC kan, dia tetap kena jaga. Kenapa? Kerana bila dia telah menzalimi, dia telah buat satu benda yang tidak dibenarkan. Okay? Artinya dia telah melampaui batas. Dan bila dia melampaui batas, dia kena jaga. Faham tak? Okay? Kalau kita nak lukis sikit lah kot, ataupun nak lakarkan, boleh lah kan. Apa yang tiga tadi tu? Ta'addi, at-ta'addi, kemudian at-tafriq, dengan satu lagi apa dia? Nak letak lah. Dia tak tulis tapi kita ijtihad lah kan. Ghairuhuma kan, bilah bi ghairihima. Okey, ta'addi melampaui batas, tafriq apa dia? Mengabaikan. Birairi himat tanpa kedua-dua yang tadi. Okay, so dia ada alif, ba, jim. Kenapa bukan alif batal, Ustaz? Ya, kita baca alif batal sanjim ha kho kan? Ya, alif ba jim. Pelik kan? Ini adalah dalam bahasa Arab tu kan, dia ada sistem penomboran. Okay, sistem penomboran dia, ini tambahan je lah saja je. Yang mana saya ingat lah kan, Abjad, Hawaz, Hoti,
Lepas tu kaliman, apa lagi, ada lagi. Dia akan kira ikut ni. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, za. Kita ha, waw, za, kita duduk ikut alif, alif, ba, ta, sa, jim, ha, jim. Ini nombor 5, tak? Jim tu nombor 3. Okey. Ha, ini macam kita ada satu roman, dua roman, tiga roman, lepas tu apa? Empat roman, lima roman, lepas tu macam mana? Ha, lepas tu macam saya tak ingat lah. Kan, begitu lebih kurang. Ha, begitu juga yang ni. Sajalah saya tak alif, ba, jim. Tiga ni di diletakkan dalam dua jenis manusia lah. Adam mana ya? Adam. Dua jenis manusia. Apa dia? Yang pertama ialah, pertama ialah apa? Agaknya macam ni lah kot dah. Okay. Pertama ialah Al-Amin. Yang kedua ialah Al-Zalim. Betul? Ha. Kemudian kalau letak sini boleh juga. Ini kita tak tulis tapi kita pandai-pandai lah tulis kan. Now ataupun now jenis jenis letaklah dulu kan. Now al-syakhs letaklah lebih kurang. Maknanya jenis individu. Ini adalah halat, keadaan al ni sebut apa kat sini? Fi yadil amin. Halatul hifz bolehlah kot, penjagaan. Okey? Ha, jadi gini. Ni simple lah kan. Okey, sekarang ni al amin, jenis manusia tu al amin yang diberi amanah. Al-zalim yang tak diberi amanah. Okey. Dan jenis penjagaan ada tiga kat sini. Okey. So macam mana? Kalau al-amin dia jaga tu dengan ta'addi, dengan melampaui batas. Apa hukum dia kat sini? Ada tak ini adalah macam mana nak sebutlah? Ini maksud apa ni? Daman kot agaknya. Sini satu lagi ialah al-daman. Al-daman iaitu garanti, garanti. Maksudnya adakah dia di bawah garanti ataupun dia dipertanggungjawabkan untuk untuk ganti kan? Garanti sama dengan ganti kan. Al-Amin kalau dia ta'addi kena tak ganti? Kena ganti tak kena? Ta'addi ni dia melampaui batas. Melampaui macam mana? Batas-batas lah. Melampaui batas nak bagi macam mana? Bagi satu isyarat untuk menunjukkan melampaui. Ha, macam ni. Naik ke atas. Macam mana? Macam ni. Itu. Ha, dia melampaui batas. Okey, tafrid ialah dia dia abai. Bighairihima maknanya betul, jaga cara betul. Tanpa ini, tanpa ini. Okey, jaga cara betul, kan? Ni. Jaga dengan melampaui batas, jaga dengan mengabaikan, jaga dengan betul. Boleh? Okey. Al-Amin jaga dengan betul. Kena tak daman kalau benda tu rosak? Al-daman, al-daman ni maksudnya idza talif, daman at-talaf. Ha, okey. Nampaklah. Ha, kita tulis sini daman at-talaf. Talaf ni rosaklah. Dia adakah dia diberikan, dia perlu ganti sekiranya rosak? Ha, kita akan letak tick lah. Perlu ke tak perlu? Perlu ke tak perlu? Perlu. Yang ni kalau dia abaikan, perlu ganti ke tak? Perlu ganti. Kena, tak semestinya ganti lah, maknanya dia kena tanggungjawab. Yang ni tak. Okey. Ni zalim perlu. Kalau dia tafrid perlu. Kalau dia tak jaga cara betul, rosak. Dia tak ada rasanya, perlu. Dia perlu. Okey. Soalan dia, kenapa dia perlu? Kenapa dia, maknanya kenapa dia perlu daman? Dia perlu bertanggungjawab. Kerana, kerana apa? Ha. Tengok tadi ya. Kerana penjagaan orang zalim ni, dia ada maksudkan zalim ialah orang yang menjaga tanpa tanpa hak. Okey. So, penjagaan orang yang zalim
Buatlah macam mana nak buat pun. Maksudnya ialah automatically yang ni. Okay, so artinya yang ni tak ada pada hak dia. Tak ada. Untuk dia tu yang ni tak ada. Untuk dia ialah semuanya adalah ni, ta'addi, ta'addi, ta'addi. Pasal asal dia, dia dah ta'addi dah, dia dah melampaui batas. Okay, begitulah arakian ceritanya kan. Lebih kurang macam tu kan. Nak buat cantik lagi buat, tak kisahlah nak tak warna ke bunga ke apa ke kan. Okay, tapi begitulah maksud dia. Okay. Okay. Dan disebutkan di sini, okay, kerana orang yang zalim itu penjagaannya, kuasanya itu adalah muta'addiyah, kuasa zalim. So bila zalim, muta'addi, nampak tak? Muta'addiyah. Dia adalah melampaui batas. So dia kena kena dia kena dipertanggungjawabkan kesemuanya sekali. Okay. Dia dan dia dipertanggungjawabkan dhamman dia tu pada kebinasaan apa? Kebinasaan objek ataupun objeklah objek dan manfaat objek. Tahu tak? Mungkin objek tu tak rosak, tapi manfaat dia dah tak boleh lagi dah. Macam mana? Ada contoh tak? Ha, fikir sama-sama lah. Jangan saya seorang yang pecah kepala. Telefon tu tak ada hal, okey lagi. Tapi nak call tak boleh. Pasal apa? Kredit dah habis. Haa, tu lah kot agaknya. Betul? Pendakwat habis. Haa, pendakwat dah habis. Tapi pendakwat habis bukan dia tulis benda yang baik. Duduk conteng dinding ni. Haa, contoh lah kan? Okey? Kemudian fayadkhulu fi hadha al-ghasib wal kha'inu fi amanatihi. Okey. Jadi masuk dalam kategori zalim ni siapa dia? Ha, tadi kan kategori amin ada banyak kan? So kategori zalim pun ada banyak. Pertama al-ghasib. Ghasib ialah orang yang merampas. Al-kha'in orang al-kha'in fi amanatihi. Orang yang soalan tadi lah kan? Orang yang khianat dalam amanahnya. So mungkin asalnya dia adalah amin. Kan? Tapi bila dia jadi masalah, tiba-tiba dia khianat. Kalau amin dia tetap amin, dia tetap jaga yang betul tak apa. Tapi bila dia dah apa dia ta'addi, dia dah jadi khianat dalam amanahnya. Okey. Jadi dia termasuk dalam kategori zalim. Muhammad. Okey. Dan yang ketiga ialah orang yang menjaga sesuatu objek tu, okey, objek orang lain. Fa tuliba minhu rad li malikiha aw li wakilihi famtana'a li ghairi uzrin. Kan? Dia tu dia diminta untuk jaga. Tapi bila minta balik dia tak nak bagi. Tanpa uzur, tanpa sebab yang munasabah. Okey, so dia asalnya amin lah kiranya. Asalnya dia mungkin wadi, wakil dan sebagainya. Tapi bila minta pulang balik dia tak nak pulang kan. So kategorinya dia masuk dalam zalim. Okey. Dengan itu dia akan menjadi dhamin mutlaqan. Dia akan menjadi apa dia tadi? Sini kan. Dia dipertanggungjawabkan secara mutlakan keseluruhan keadaan. Itu maksudnya mutlak. Okey, sikit je. Baik. Habis yang tu. Selesai yang tu. Faham kan? Faham, okey. Dia macam matematik lah benda ni. Kan matematik. Siapa pandai matematik tu dia boleh lah kan. Macam tapi saya tak pandai pun boleh lah kan. Kemudian begitu juga waman wa kadzalika man indahu luqatah fa sakata 'alayha wa lam ya'rifha bi ghairi 'uzrin. Termasuk juga siapa dia? Orang yang jumpa barang yang ditinggalkan. Kemudian dia tidak luqatah. Luqatah ni dah satu pembincangan fiqah. Luqatah ialah barang yang ditinggalkan. Nampak? Jumpa ambil. Siapa yang ambil luqatah itu, okey, dia kena tahu tanggungjawab dia. Pertama ialah kalau barang tu barang yang tidak berharga, dia tak iklankan pun tak apa. Dia tak cari pengguna, tuan punya tak apa. Tapi kalau barang tu berharga, dia kena cari. Okey. Agaknya lah kot, agaknya. Okey, agaknya lah. Okey. Seorang jumpa yang ni, seorang jumpa yang ni. Mana satu yang dia kena takrif? Takrif maksudnya dia kena iklankan, cari tuan punya. Mana satu? Yang hitam ke yang merah? Kalau sebab yang merah ni masalah lah saya nak ngajar kan. Okey, maknanya tak faham benar lah tu. Okey, so hitam ni memang kena takrif semula. Kena kita kena cari. Tapi kalau yang ini, kalau alah hai. Nak cari owner dia balik semula kan. Nak kena cari masuk. Alah, maknanya buang masa lah kan contohnya.
Yang mana kerana anggaran kita yang ni berapa ringgit? Ha? RM3, RM1, RM2 kan? Nak iklan tu sendiri pun dah RM5 lah tuan-tuan kan? Yeah? Tak payahlah. Tapi kalau yang ni, tak tahulah, ni mungkin juga kan? Ha, itu pun rasanya kalau orang yang dah biasa dia mungkin tak kisah sangat. Tapi yang ni memanglah, ni harga dia paling kurang, agaknya saya tak tahulah, mungkin kadang-kadang 30, 40, 50 okay? Dan kadang-kadang mungkin dah tak ada dalam pasaran ke apa ke, jadi susah. Oh, tak ori, tak ori dan sebagainya. Okay, baik. Jadi orang yang jumpa luqatah kemudian dia tidak takrifkan, dia tak iklankan, okay, tanpa uzur, maknanya tanpa sebab yang munasabah, okay, rosak benda tu. Ha, dia masuk amin ke masuk zalim? Dia masuk dalam zalim. Okay, walaupun asalnya dia tu amin, dia nak jaga kan, tapi tanpa uzur dia biarkan. Kemudian masuk, termasuk juga dalam zalim ini siapa dia? Siapa ya, wa man hasala fi darihi aw yadihi malu fi yadihi malu ghairihi bi ghairi idznihi falam yaruddahu wa lam yukhbir bihi sahibah li ghairi uzrin. Okey, yang seterusnya dah berapa dah ni ya? Yang termasuk dalam zalim ni ghasib, khain, okey, mumtani', kemudian apa dia, mu'arrif al-luqatah kan, kemudian ialah siapa dia, yang kemudian ialah orang yang saya sebutkan, orang yang di rumah dia ada harta orang lain tanpa izin dia dan dia tak pulangkan dan tak beritahu tanpa sebab. Faham tak? Sekarang ni orang datang ziarah rumah kita, tinggal iPhone 6. Ha, tinggal iPhone 6. Tinggal dia lah, siapa suruh dia tinggal. Okay. Dah ada kat rumah kita, jadi apa? Finders keepers ya. Yeah. Kan, siapa jumpa dia punya lah. Boleh tak begitu? Ha, tak boleh, kerana itu adalah luqatah. Okay, luqatah. Okay, dia kena cari siapa punya. Cari. Dia tak boleh senyap tanpa sebab. Sampai orang tu lupa nanti kita guna lah. Boleh tak? Tak boleh. Okay. Ha, dia kalau buat itu dia termasuk dalam zalim. Kalau rosak kena ganti. Okay. Fakulluhum dhaminun. Semua yang lima tadi itu adalah dikenakan, dipertanggungjawabkan. Ulang balik siapa dia? Ghasib yang merampas. Khain dalam amanah yang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Kemudian orang yang diamanahkan untuk jaga tapi dia tak nak bagi balik kan, dia tukar bilik terus kan. Okay. Yang keempat ialah orang yang jumpa barang yang ditinggalkan dan dia tidak mengiklankan sampai rosak benda tu. Dan orang yang kelima ialah yang jumpa sesuatu kat rumah dia, kawasan dia, tadi tu mungkin kat luar, dia dalam rumah dia, kawasan dia, harta orang lain, dan dia tidak pergi pulangkan semula atau tak beritahu. Okay. Dengan itu kita faham rumusan dia bahawa asbabul dhaman, kan, dhaman yang warna hijau di sana itu, dhaman iaitu garanti, pertanggungjawaban. Okey. Bahasa Melayu panggil apa? Garanti juga. Waran ni macam waran tangkap ke? Ha? Jaminan. Ha, jaminan. Okey. Tulislah senang jaminan sini. Tak minta izin tulis tak apa? Ha, boleh tak? Tak minta izin, boleh tak? Dia memang tinggal sini, memang dia bagi izin lah tu kan? Okay? Jangan jadi orang kata terlalu rigid sangat kan? Okay? Makan dia suka kalau kita tulis ni, dia tahu keluar dalam TV ataupun dalam YouTube, oh, insyaAllah dia dapat pahala juga kan? Fakulluhum dhaminun. Okay, sekarang ni dengan itu kita faham asbabul dhaman. Dhaman ini jaminan tadi. Perkara yang menuntut jaminan, sebab ni apa, punca-punca jaminan tiga. Okey, apa dia? Al-yadul muta'addiyah, penjagaan tangan yang melampaui batas. Maknanya orang yang jaga tapi dia melampaui batas. Okey, seperti yang baru kita jelaskan tadi lah, yang terakhir tadi, wa mubashiratul itlafi bighairi haq, dan tangan maknanya penjagaan yang merosakkan tanpa hak. Dia merosakkan tanpa hak. Okey. Kemudian okey, yang ketiga ialah okey, dan yang ketiga ialah membuat sesuatu okey, yang menjadikan benda tu rosak.
Okey. Maknanya yang menjadi punca kepada kerosakan. Yang tadi dia memang merosakkan. Okay, ulang balik semula. Daman itu jaminan kena pada tiga orang. Ataupun diwajibkan ke atas tiga orang. Tiga jenis orang lah. Pertama, orang yang melampaui batas. Yang kedua ialah orang yang merosakkan. Dia sendiri yang merosakkan secara langsung. Yang ketiga ialah orang yang menyebabkan kerosakan. Okey. Yang ketiga tu ialah seperti kaedah yang ke-13. Okey, kaedah yang ke-13 kita dah bincang sebelum ni kan. Okey. Faham tak? Maknanya rosak macam kalau nak baca sikit kan. Perenggan yang kedua ketiga tu, okey, dia kadang-kadang kena refer balik. Termasuk dalam perbincangan ini di antara punca-punca muka surat 3 nota sebelum ni, di antara punca-punca yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban daman ataupun jaminan adalah kerosakan yang dibuat oleh binatang ternakan. Binatang ternakan itu kita buat ke kita punca dia? Bila kita lepaskan dia, artinya kita adalah punca kerosakan tu. Tapi kita tidak merosakkan. Kita bukannya pergi makan ragut rumput tu. Kita tak makan rumput tu. Siapa yang makan rumput tu? Lembu kita. Kenapa lembu tu makan rumput? Lembu tu tak erti bahasa. Tak. Itulah bahasa dia kan. Bila dia lepaskan, dia akan makan. Jadi, bila kita tak lepaskan, kita adalah punca apa dia? Rumput yang mahal tu. Alfalfa apa benda tak? Kan ada rumput-rumput yang mahal ni kan? Macam kapet tu. Dimakan oleh lembu kita, kita punca kerosakan. Okey, ha, ni yang dia sebutkan kat sini, bahawa orang yang menjamin, ulang balik semula, yang orang yang melampaui batas dalam penjagaan. Kedua, yang memang dia sendiri merosakkan. Yang ketiga, dia merupakan punca kerosakan. Ah, ha, boleh faham lagi, boleh teroleh lagi ke apa? Okey. Okey lagi kan, tak ada hal kan? Ah. Boleh tak kita abaikan? Okay, dia soalan ni soalan yang berkaitan dengan apa eh? Dia berkait dengan banyak benda. Kan? Maknanya ada setengah orang tu dia tak ada masa. Faham tak? Dia memang sibuk. Tengok benda tu kalau tak boleh. Maknanya kalau dia buat yang tu, ada satu benda lain yang dia akan abaikan. Dan mungkin benda tu benda yang wajib. Contohlah anak dia sakit. Dia bawa nampak iPhone. Anak sakit ni. Kan mata mungkin dah terbeliak lah kan. Ada sengah-sengah mungkin sakit apa entah. So kena bawa. Dia tinggal lah iPhone tu dengan harapan apa? Adalah orang lain nanti yang akan uruskan. Okay, saya rasa kalau yang ni mungkin dimaafkan lah. Faham tak? Kerana dia ada satu tanggungjawab yang lebih besar yang dia kena jaga. Tapi kalau seorang tu memang lenggang, tak ada masalah kan, dia nampak satu benda dan dia tahu prosedur dan sebagainya kan, dia biarkan di situ dia salah lah. Okay, so saya rasa boleh diberikan macam tu jawapan dia. Okay, tak boleh pukul rata lah. Betul tak? Macam sama juga. Macam orang yang nampak satu kemungkaran, dia tak tegur. Berdosa tak? Kan, tengok Rasulullah dah bagi kan tingkatan dia. Okay, dia kalau dia mampu, dia kena tegur dengan kuasa, dengan tangan. Boleh ubah dengan tangan. Kalau tak boleh, maka dengan kuasa yang ada pada dia. Kalau tak boleh juga, maka dengan lisan, dengan penjelasan. Tak boleh juga dengan hati. Okey? Ha. Kaedah yang seterusnya, boleh? Kaedah seterusnya dah panjang sikit lah, tapi okey je. Kalau nak ikut masa, boleh je nak lompat kepada kaedah yang ke-16. Dia kecil sikit. Yang ke sama lah. Satu, dua, setengah. Yang ni satu, dua. Lebih kurang je kot lah. Okay, kita terus je lah. Kaedah yang ke-15, saya rasa ni kaedah yang mudah. La darara wa la dirar. Tiada kemudaratan dan la darar, tiada kemudaratan, wa la dirar dan tiada kemudaratan kepada orang lain. Tak boleh memudaratkan. Darar ni kemudaratan. Okay. Dirar ni lebih kepada dengan berbalas kemudaratan. Okay, maksudnya begitu. Okay. Baik. Nanti kita akan faham dengan lebih lanjut bila baca dan huraikan. Asas dasar ini merupakan lafaz hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya daripada hadis Ibnu Abbas. Okay. Memang
Sabda Nabi begitu, la darara wa la dirar. Ya, jadi kadang-kadang dalam kaedah pun, ustaz boleh tak saya nak buat satu transaksi, satu urusan yang begini? Nak dia cerita. Okey, jawapan dia tak boleh kerana la darara wa la dirar. Maksudnya dalam urusan itu ada kemudaratan yang berlaku. Okey, sama ada pada diri sendiri ataupun pada pihak yang lain. Nah, ni. Nah. Okey. Fadharar, okey, darar kemudaratan adalah satu benda yang dinafikan dan dilarang dalam agama. Tidak boleh bagi seorang Muslim untuk memudaratkan saudaranya yang lain sama ada dengan ucapan, perbuatan, okey, ataupun punca. Maknanya menyebabkan kemudaratan. Kan tadi dia cakap betul, orang sakit hati ataupun orang apa dia, orang dapat rasa kemudaratan lah daripada ucapan dia ataupun perbuatan dia. Yang kedua, dia tak cakap, dia tak tahu, tapi dia menyebabkan orang lain maki. Okey, tanpa hak kat sini, tanpa hak. Okey, kemudian merangkumi juga, okey, tidak ataupun kita nak sebut wasawa'un kana, tidak kira sama ada dia mempunyai manfaat ataupun tidak mempunyai manfaat daripada membuat mudarat tadi. Okey, membuat kerosakan tu. Dan perkara ini umum merangkumi setiap keadaan bagi setiap orang. Okey, khususnya bagi orang yang mempunyai hak yang pasti. Hak yang pasti. Contohnya siapa? Contohnya al-qarib, orang yang dekat, hubungan keluarga. Al-jar, siapa dia? Jiran, as-sahib, sahabat dan seterusnya. Okey? Faham ya sekarang ni? Kita tak boleh beri, menyebabkan, kita tak boleh buat mudarat pada orang lain. Sama ada secara langsung, cakap, buat, ataupun secara tak langsung, iaitu kita menyebabkan kemudaratan. Disebabkan kita cakap itulah A maki B. Yang tadi tu kita maki awal-awal. Okey? Ha, dua-dua tak boleh. Okey? Dan ini agama tidak membezakan antara perbuatan memudaratkan orang lain atau menyebabkan orang lain dapat mudarat. Okey? Bila buat tu kita dapat manfaat ataupun tak dapat manfaat. Sama aja. Faham tak? Kadang-kadang kita maki orang, kita dapat, dapat apa? Dapat ketenangan jiwa. Kan? Oh, kalau tak maki tu Allah serabut je lah kan. Serabut, bawa kereta pun entah ke mana-mana sampai. Rumah yang tiap-tiap hari sampai tu, ni rumah mana ni? Oh, rumah yang tahun lepas duduk sini. Kan, dah pindah dah ni. Tahun lepas dah pindah dah. Okay, tapi disebabkan berserabut tu, apa? Ha, tapi kalau dah angkat telefon, engkau ni, sekian. Dia ada, kan ada. Bila kalau dalam WhatsApp tu, dia tu cik-cik-cik kan. Maknanya, F depan, K belakang tu, tengah-tengah tu cik-cik gitu kan. Ha, maknanya dia memang maki lah. Bila maki tu, dia lega. Sampai rumah cepat. Ha, dia dapat manfaat. Okey, kalau dalam TV tut bunyi kan. Ha, gitulah. Ataupun mungkin manfaat lain ataupun tak dapat manfaat. Maknanya dia katalah dia buat kemudaratan pun dia tetap sesat juga kan. Sampai rumah dulu ataupun dia bila kalau dia tak kalau dia maki ataupun kalau dia buat mudarat pada orang lain dia tenang, dia sampai cepat. Kalau dia tak, dia lambat, tak kisah yang tu. Yang penting darar tak boleh. Okey, membuat kemudaratan pada orang tak boleh. Okey. Khususnya dia disebutkan di sini bagi orang yang memang ada hak dengan kita dan hak itu adalah hak yang begitu pasti. Contohnya qarib. Okey, qarib ni maksudnya keluarga. Aqribah kan? Aqribah bahasa Melayu ada tak? Bahasa Melayu dia panggil qarabah. Bahasa Melayu kata apa? Kerabat. Nampak? Arab ambil dari kita. Kan? Kerabat tu dia jadikan qarabah. Betul? Betul tak? Ha? Tak, kita ambil dari dia orang kan. Qarabah kita ubah jadi kerabat. Okey, qarabah asalnya. Okey, kemudian jar. Kita tak guna jar, kita guna jiran. Okey. Sahib. Sahib kita sebut sahabah, sahabat, kan? Okey, dan sebagainya. Okey. Dengan itu huraiannya, haram bagi seorang jiran memudaratkan jirannya. Okey. Okey, walaupun dia menyebabkan walau an yuhditha bimulkihi ma yadurruhu. Bimilkihi ma yadurruhu. Maksudnya walaupun dia menyebabkan dengan
miliknya, sesuatu, maknanya dia gunakan milik dia untuk memudaratkan. Dia tak gunakan milik orang lain, okay? Sesama juga. Begitu juga, tidak dibenarkan dia meletakkan di jalan orang ramai, orang Islam, pasar-pasar orang Islam, sesuatu yang yang memudaratkan mereka. Okay, tak kira lah sama ada kayu, batu, apa dia panggil ni, lubang dan sebagainya. Okay, kecuali apa yang memberi manfaat. Maksudnya kalau letak batu, batu yang bermanfaat. Letak kayu, kayu yang bermanfaat. Nak buat lubang, lubang yang bermanfaat. Okay, ha. Okay, boleh lagi. Dia masalahnya pasal tak ada teks kan, jadi pening sikit lah. Tapi kalau ada teks pun, terjemahan tu pun bukannya bukannya faham sangat kan, sama juga peningnya kan? Okay. Dalam hadis yang sahih, man dara musliman darrahullah, sesiapa yang memudaratkan orang Islam, maka Allah akan membalas mudaratnya. Okay. Dan termasuk dalam ataupun perkara yang merupakan dirar, kan, kemudaratan yang paling dahsyat ialah apa? Mudaratu zaujati wa tadyiqu 'alayha. Memudaratkan isteri. Okay, dan menekan isteri itu. Okay, untuk apa? Litaftadiya minhu bighairi haqq. Supaya isteri itu melepaskan dirinya tanpa hak. Faham tak? Faham tak faham? If dia panggil apa? Iftida ataupun fidyah, kan? Maksudnya panjang sikit tapi tak apalah. Sekarang ni siapa yang boleh pisahkan siapa? Suami ke isteri? Suami yang boleh pisahkan isteri. Isteri boleh tak pisahkan suami? Ha? In the United States, kan, the one who has the right to divorce is the wife. Tapi kita kadang-kadang bila kita baca yang tu, kita ingat dalam Islam tak begitu. Sebenarnya dalam Islam pun ada hak isteri untuk melepaskan suaminya, memisahkan suaminya. Tapi namanya bukan cerai. Ah, tu kena ingat. Dia banyak-banyak. Kan? Ha, kita dah ingat suami sahaja boleh pisahkan isterinya, iaitu boleh ceraikan isterinya. Memang cerai, talak di tangan suami. Tapi boleh tak isteri nak pisahkan, maknanya nak pisahkanlah, maknanya nak bukan halau lah, nak pisahkan diri dia suami lagi diri dia, boleh ke tak boleh? Ustaz bawa ajaran mana ni? Agama mana hang bawa ni kan? Macam mana? Ada ke tak ada? Ada dalam hadis-hadis yang sahih, seorang perempuan tu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah," kan, "Wahai Rasulullah, tidak ada agama yang saya tak puas hati dengan suami saya, dan tidak ada akhlak yang saya tak puas hati dengan dia. Tapi saya tak nak hidup dalam keadaan kufur." Kufur dalam Islam. Maknanya adalah satu benda yang agama okey, akhlak okey, tapi tak compatibility, tak ada. Ini ajaran baru kot lah. Tak ada, dia ajaran lama, kita yang tak tahu. Okey. Jadi Rasulullah kata apa? Adakah engkau redha untuk pulangkan balik apa? Mas kahwin dia. Mas kahwin dia masa tu sebidang tanah kot rasanya. Apa dia? Macam kebun kot. Kan? Jadi kata okey, boleh. Ini nak lepaskan. So Nabi panggil. Nah, di situ ada khilaf di kalangan ulama. Adakah Nabi jadikan itu sebagai khuluk, kan? Khuluk bukan cerai, ataupun Nabi arahkan untuk cerai. Tak ada masalah yang tu. Masalahnya ialah hak perempuan untuk buat begitu ada. Okey? Ha, jadi bila suami dengar ni, bukan aku seorang je boleh tolak dia, kan? Dia pun boleh tolak aku bila-bila masa. Bila benda tu ada, apa jadi? Suami pun dia berhati-hatilah dengan isteri dia. Dia selama ni isteri tu duk berhati-hati, kan? Ha, dia tak, dia walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan untuk para isteri ini seperti apa yang atas mereka, untuk atas, kan, untuk dia dapat atas tu tanggungjawab dia, orang lain dapat. Ha, itu bahasa Arab. Okey, walahunna la, kan, lahunna, bagi mereka apa yang menjadi tanggungjawab ke atas mereka. Kalau mereka perlu layan dengan baik, maka suami juga perlu layan dengan baik. Okey, ha, kita sekarang ni kadang-kadang kita faham apa yang kena layan ialah isteri. Suami dia duduk dia, dia tak payah layan isteri dah. Baik, lebih kurang itulah, kan, lebih kurang. Okey. Jadi kat sini
Disebutkan Syekh Abdul Rahman Sa'di sebutkan mudarat kemudaratan mengenakan kemudaratan pada orang lain yang paling besar ialah memudaratkan isteri dan menekan dia. Okey, tujuan dia apa? Untuk dia bagi apa? Untuk dia apa tadi? Khulu ataupun fidak, dia panggil fidak ataupun iftidak sini di, untuk dia tebus kembali. Tebus talak dia panggil kan? Untuk tebus. Kenapa? Kalau dia cerai terus, apa tak boleh? Kadang-kadang orang lelaki fikir macam tu. Kan? Saya pun lelaki juga kan. Tapi saya nak ceritalah, tak kisah kan. Sekarang ni kadang-kadang dia fikir kalau dia cerai kan, untung tak? Apa tak untungnya? Dia tak dapat apa-apa lah. Tapi kalau kalau isteri tu yang tebus talak ataupun khulu' tadi ataupun fidak kat sini, apa dia kena buat? Bagi balik tu mahar tu. Jadi kalau mahar tu katalah sekilo, tak sampai kot sekilo, apa? Sekalung apa dia? Sekalung rantai kan, yang dulunya 3,000, sekarang ni jadi berapa ribu dah? Berapa ribu? 20,000 katanya. Mungkin 30,000. Jadi dia tekan supaya apa? Supaya isteri dia apa tadi? Tebus talak. Bila tebus talak, dia dapatlah duit tu. Daripada dia cerai kan? Apa? Dia tak dapat apa-apa. Dan sini siapa yang nak pisahkan? Dia sebenarnya nak pisahkan. Lelaki tu yang nak pisahkan. Bukannya perempuan tu nak pisahkan. Faham tak? Dia tekan supaya buat benda tu. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Okay, izinkan saya cari sikit ayat Quran dekat mana. Wala tudarruhunna, dan janganlah kamu semua memudaratkan mereka. Litudayyiqu. Okay. Dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6. Surah At-Talaq ayat yang ke-6. Biasa tengok apa dia macam kalau dalam show peng apa dolphin kan, kita bagi nanti dia lari. Okey, li tudayyiqu mana tadi? Okey, hilang ayat ke apa tadi? Ayat yang ke-6 dalam surah At-Talaq, askinuhunna min haythu sakantum, apa semua kita bacalah sikit. Tempatkanlah mereka, iaitu isteri, para isteri, di mana tempat kamu tinggal menurut kemampuan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Okey, ini dikaitkan dengan perkara ni, okay? Iaitu jangan mudaratkan mereka supaya sempitkan mereka, dengan itu mereka akan menebus diri. Okey, dan Allah juga Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Jangan kekalkan mereka dalam keadaan memudaratkan mereka. Okey, lita'tadu untuk apa? Untuk kamu melampaui batas terhadap mereka. Okey. Okey, itu satu hal. Yang kedua ialah memudaratkan salah seorang daripada dua ibu bapa. Okey, mudaratu ahadil walidaini lil akhar min jihatil walad. Okey, kama qala ta'ala, wala tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Okey, kita cari sekejap ayat ni. Wala tudar, okey, ayat yang ke-233, kalau siapa nak buka sekejap. Wal walidat yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'ah. Okey, wa 'alal maulud. Allah sekali tu, wala tudarra, la tudarra walidatun biwaladiha. Tidak boleh dimudaratkan. Mana dia sebut? Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya, dan seorang ayah kerana anaknya. Okey, maksudnya sekarang ni tidak boleh kan salah seorang daripada ibu bapa itu disengsarakan melalui anak dia. Faham tak? Maknanya kita tak direct sengsara seksa dia. Kita seksa dia dengan dia panggil apa? Perang apa? Perang psikologi dia panggil. Perang saraf, kalau sebut itu, perang saraf. Dia buat perang saraf. Okey? Dia
mungkin kalau Allah tak contoh kat sini, sepatutnya bagilah katalah bekas isteri itu untuk menyusu, kan? Dia tak buat yang tu, dia tak bagi. Jadi tension, dia perang saraf kat tu. Okay, ha, sepatutnya boleh jumpa. Biasanya berlaku benda ni kalau ada perceraian lah, kan? Okay, kadang-kadang anak tu tak diberi jumpa siapa? Bapak dia. Sedangkan ada hak, kan? Ha, suami isteri tu kalau dia dah berpisah, anak tu masih lagi anak mereka. Okay, ha. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, wala yudara katibun wala syahid. Tidak boleh dimudaratkan siapa? Katib, penulis. Penulis apa? Penulis hutang. Dan tak boleh juga dimudaratkan siapa? Syahid, iaitu saksi hutang, kan? Tak kira apa bentuk sekali pun, maknanya disebabkan dia tulis kereta dia kena calar ke apa benda semua tu, ha, tak boleh buat benda-benda itu dan sebagainya. Okey. Okey. Dan juga, okay, dan juga wala yudarra katibun wala syahid ini ada tafsiran yang kedua, iaitu orang yang menulis dan menjadi saksi kepada kepada akad hutang, mereka tidak boleh memudaratkan orang yang meminjam. Okey, tak boleh memudaratkan orang yang meminjam dengan bentuk-bentuk kemudaratan yang ada. Mana dia tulis tu, kemudian dia bagi tekanan supaya tak kiralah mungkin apa nak kena belanja ke apa benda ke, kan? Dan macam-macam lah, kan? Okey. Baik. Ada lagi dua perenggan kat sini. Kalau ada kesabaran, kita teruskan. Kalau kesabaran dah tipis, kita berhentilah, kan? Macam mana? Boleh sikit lagi? Boleh sikit lagi, ya? Dan saya tidak menghalang siapa nak balik kalau nak balik. Okey, teruskan lagi. Contoh lain, idrar al al-muwarrith wal-musi. Okey, memberi mudarat kepada orang yang mewariskan dan juga kepada orang yang mewasiatkan, ataupun terbalik, kepada orang yang diwariskan ataupun diberi wasiat. Okey. Mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghayra mudar. Okey, kita cari sekejap ayat ni. Mim ba'di wasiyatin yusa biha. Yusa. Okey, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Mim ba'di wasiyati yusina biha. Okey, kemudian bawah sikit, mim ba'di wasiyatin tusuna biha. Okey. Bawah sekali, mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghayra mudar. Wasiyatan min Allah, wallahu alimun hakim, wallahu alimun halim. Dia katakan di sini, tanpa okay, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Faham tak? Sekarang ni kadang-kadang dalam konteks faraid ni, ada orang dia buat wasiat untuk mudarat. Mudarat pada siapa? Kepada pewaris. Faham tak? Contohnya sekarang ni, okey, dia dekat nak mati tu dia bagi wasiat. Sebelum dia tak bagi wasiat, okey aje. Dekat mati dia bagi wasiat. Kalau kes tu dibawa ke mahkamah dan mahkamah boleh detect, okay, dia boleh letak macam tadi, kan? Dia detect, kan? Detect tu bukan citulah, saya sebut je supaya tak mengantuk ke apa. Mahkamah boleh detect bahawa wasiat itu dibuat bertujuan untuk memudaratkan pewaris. Dengan itu mahkamah boleh buat apa? Dia boleh batalkan wasiat tersebut. Okey, contohnya macam mana? Contohnya kalau tidak ada wasiat, dia dapat sekian-sekian. Okey, tetapi bila ada clash sikit, kan? Bila ada clash tu dekat-dekat nak mati, clash, geram sangat, kan? Wasiat 1/3. Asalnya tak ada pun. Jadi bila dapat detect, tujuan itu adalah untuk memudaratkan siapa? Pewaris. Ha, di situ boleh dibawa kes tersebut dan mahkamah boleh putuskan mengikut apa dia? Tanda-tanda bahawa tujuannya adalah untuk nak memudaratkan. Okey. Dengan itu, fakullu dararin awsalahu ila muslimin aw ghairihi bighairi haqq fahuwa muharram. Tengok, ya. Dengan contoh-contoh tadi, semua bentuk darar, kemudaratan yang disampaikan kepada orang Islam atau yang bukan Islam tanpa hak adalah diharamkan. Okey,
dan termasuk dalam kaedah yang ke-15 ini. Okey. So kena ingat, nak buat kemudaratan itu bukan sahaja tak boleh kepada orang Islam, kepada orang yang bukan Islam pun tak boleh juga, kerana agama ni adalah agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Okey. Wa kama anna al-'abda manhiyun 'anil darar wal idrar fa innahu ma'murun bil ihsan. Dan seperti mana seseorang hamba itu, hamba Allah ini, dilarang daripada kemudaratan dan menyebabkan kemudaratan, maka dia juga diperintahkan untuk ihsan, untuk melakukan kebaikan kepada setiap insan, okey, yang mempunyai roh, okey, dengan apa sahaja bentuk ihsan, apa sahaja bentuk kebaikan, okey, kebajikan. Dan sudah tentu peringkat-peringkat ihsan itu berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Sama juga dengan peringkat apa, peringkat isaah, iaitu membuat keburukan. Okey. Qala Allahu Ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan buatlah kebaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala cinta kepada orang yang membuat kebaikan, iaitu muhsinin. Dan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, innallaha katabal ihsana ala kulli syai, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan pada, maknanya kebajikan, kebaikan dalam setiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau nak bunuh pun bunuhlah dengan cara yang terbaik, kan. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha, kalau nak sembelih pun sembelih dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum shafratahu, hendaklah seseorang daripada kamu apa dia panggil ni, tajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, dan hendaklah dia merihatkan, maknanya binatang yang disembelih tu, dia sembelih dengan cara yang paling cepat, okay, dan yang paling tidak terasa. Betul tak? Kalau dia sembelih dengan pisau yang tumpul, kan terasa tu. Terasa kena tekan-tekan, kan? Betul tak? Tapi kalau sembelih dengan tu, zap zap habis dah. Ini dah zap zap tak masuk lagi. Kan? Ha, kalau dia dah terasa dah. Sebab tu, kalau untuk bunuh, apa bentuk bunuh yang terbaik? Pancung. Kenapa? Cepat lagi. Rasa. Tak rasa. Macam mana tahu tak rasa, dah kena ke? Kan? Ha, kerana tak ada bising, tak ada apa, senyap lah. Kerana bila dah apa dia panggil ni, tajam, dan biasanya pancung tu adalah di belakang, kan. Ini adalah penjelasan hikmah dari sebahagian para ulama. Mereka mengatakan kat belakang ni dia ada satu bahagian tu yang akan, bila kena dia tutup, macam switch off apa, rasa. Sebab tu kadang-kadang kalau dalam cerita detektif apa semua, kan, orang masuk dia pukul mana? Bakal apa jadi kat orang tu? Pingsan tu. Ha, dia dah tu pun dekat mana saya tak tahulah. Boleh cubalah balik nanti. Ha, kat belakang tu bila kena tu dia hilang rasa. Tak. Okey? Ha. Jadi di situlah para ulama mengatakan pancung di mana? Di belakang. Okey? Ha. Jadi hadis ini riwayat Muslim. Dengan itu saya nak sebut tadi satu benda, apa yang dibuat oleh golongan ISIS tu, kan, Islamic State tu, dia sembelih macam sembelih apa? Macam sembelih kambing. Itu sebenarnya tidak mendapati sunnah Rasulullah SAW dalam melaksanakan hukuman bunuh terhadap manusia. Okay? Jadi dengan itu, sebab itulah kebanyakan para ulama mengatakan antara kesilapan ISIS itu, di samping dia adalah satu gerakan khawarij, okay, yang memerangi orang Islam, kan. Khawarij ni kerja dia nak lawan orang Islam, orang kafir ditinggalkan, okay. Jadi antara banyaklah kenyataan-kenyataan orang, kan, nak serang tu, nak serang negara-negara Islam ni, nak serangnya, okay. Dengan lepas tu cara dia sembelih tu pula, dengan cara dia bunuh tu, dengan cara sembelih ni untuk binatang, kan. Ha, dia orang tak, dia buat benda-benda yang melampaui rahmat tersebut, okay. Dan hadis ini dinyatakan oleh al-Imam Muslim daripada hadis Syaddad bin Aus, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk membuat kebajikan, ihsan, dalam menghilangkan ataupun dalam izhaqin nufus, maksudnya dalam membunuh ataupun apa dia panggil ni, menyembelih binatang. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Semoga dapat fahamlah apa yang dinyatakan, dan insyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan sebut, kita akan bincang bersama notanya lah, insyaAllah. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada? Ha. Tentang barang yang kita ada, bila barang kita jumpa
kita wajib cari iklan kan. Macam mana kalau kalau kita tak dapat jumpa owner, okay, tak dapat nak pulang kan benda tu, apa yang kita perlu buat dengan barang? Iklan kat sini dalam bahasa Arab dia sebut ta'rif. Okay, kita kena beritahu pada orang, okay, bahawa ada barang hilang. Okay, dan biasanya disebutkan dalam kitab-kitab fiqah selama satu tahun. Adalah ada dalilnya, okay, dan adalah caranya untuk nak mengiklankan di tempat yang ada orang. Kan, jangan masuk hutan pergi iklan kan, tak ada orang, lama setahun tu kita ambil benda tu kan, okay. Kerana selepas setahun, selepas setahun barang tu sama ada boleh digunakan ataupun boleh dimanfaatkan pada orang lain. Okey, ada ada khilaf kat situ. Kalaulah orang tu datang selepas setahun dengan cara iklan yang betul, adakah perlu dikembalikan ataupun tidak? Itu perbincangan lainlah. Okey. Ha. So maksudnya kalau dah setahun diiklankan dengan cara yang betul, boleh guna ataupun boleh bagi orang lain guna. Ha, dia wakafkan apa semua bagi tempat yang boleh gunakan benda tu. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Semoga Allah SWT mempermudahkan kita untuk memahami kaedah-kaedah fiqah, okay? Yang mana dengan kaedah-kaedah ini kita dapat membina hukum. Paling kurang kita dapat memahami kenapa ulama' bina hukum, kan, buat sesuatu hukum, mengeluarkan sesuatu hukum yang pada kita mungkin hukum dia lain, kita fikir lain kan, tapi ulama' kita fikir lain kerana mereka melandaskan kepada kaedah-kaedah dan formula-formula yang telah disebut oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Dengan itu kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.